Sobat Brilio, kabar kedekatan Echa dan El Rumi semakin hari semakin menarik untuk dibahas. Sampai saat ini, keduanya sama-sama membantah jika memiliki hubungan spesial. Namun, kalau diperhatikan, ada saja momen yang memperlihatkan mereka selalu bersama-sama. Seperti baru-baru ini, Echa dan El kompak datang ke sebuah acara kondangan memakai pakaian bernuansa navy. Sayangnya, kala itu gadis bernama lengkap Elsa Japasal tersebut enggan foto bareng El. Tak hanya itu, rupanya sebelum tampil di ajang badminton class beberapa waktu lalu, El Rumi kedapatan bertemu Echa di rumah Andre Taulani. Momen tersebut terciduk oleh komedian senior Sule. Diketahui, saat itu, Sule sedang diundang menjadi bintang tamu di program YouTube Andre. Ketika sedang membuat konten, ayah Rizky Febian tersebut bertemu Echa. Emang kamu gak diundang? Enggak. Wah, masa? Iya. Aku gak gitu, gak kenal. Oh iya, nanti lah pasti tahu. Oke. Kan ikannya sama aku. Iya. Ditulisin loh. Ditulisin sama malaikat loh. Lalu pada momen lainnya, kebersamaan Echa dan El juga diungkap Kenzi, anak dari Andre Taulani. Emang kamu gak diundang? Enggak. Masa? Iya, aku gak gitu, gak kenal. Oh iya, nanti lah pasti tahu. Oke, okay. Kan ditanya sama aku. Iya. Ditulisin loh, ditulisin sama malaikat loh. Wah, diam-diam ternyata sering ketemu ya Sobri. Gimana kalau tanggapan kamu? Tulis di kolom komentar.